Namaste. Bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan kembali memberikan basic yoga bagian yang kedua. Jadi yang bagian yang kemarin mungkin baru pengenalan, yang baru pertama kali join yoga. Untuk yang kali ini tetap di basic, tapi di mungkin untuk yang kedua ini rangkaiannya mungkin agak beda sama yang bagian satu yang kemarin. Iya. Untuk basic ini kita akan lebih memberikan option bagi yang baru mulai, terutama untuk penguatan lengan, iya, lengan kita, core, dan beberapa penguatan di saat kita posisi berdiri atau standing. Silahkan gunakan nafas sesuai dengan pilihannya masing-masing. Boleh ujian breathing, diria breathing, atau jika dirasa belum bisa menggunakan dirga breathing, boleh menggunakan nafas normal atau nafas natural. Usahakan nafasnya tidak ditahan. Nafasnya mengalir dari hidung, dibuang lewat hidung. Jadi nafasnya tidak bocor lewat mulut. Kita duduknya sekarang, duduknya kita di Bujrasana atau Penelingpus. Ya, Bujrasana atau Penelingpus, kita duduk bertumbuh pada kedua tumit. Iya, seperti nyinden. Jika dia dari samping, posisinya seperti ini. Ya, kita bertumbuh pada lutut, kemudian perlahan-lahan bokongnya bertumbuh sama kedua tumit. Iya. Putar bahunya ke arah belakang. Tangannya di atas lutut. Iya. Menghadap ke atas, panjangan punggungnya, perlahan-lahan tutup kedua matanya. Bernafas di sini. Sejenak fokuskan tubuh pada nafas, pikiran dan badannya. Relax sejenak pikirannya, relaxkan sejenak tubuhnya. Kita fokus pada nafas, biarkan nafasnya mengalir seirama dengan degup jantungnya. Nafasnya mengalir dari hidung, dibuang lewat hidung. Usahakan pikirannya tidak mengembara ke luar sana. Jika dirasa kembali pikirannya mengembara ke luar sana, coba dibantu tarik kembali pikirannya, tarik ke pada nafas. Fokus pada nafas, fokus pada setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Sekarang bawa nafasnya lebih panjang dan dalam lagi, atau nafas dirga swasam. Tarik nafas panjang dan dalam. Buang nafas panjang dan dalam juga. Tarik nafas panjang dan dalam. Buang nafas panjang dan dalam juga. Sekali lagi, dirga breathing, inhale, dirga breath in. Exhale, dirga breath out. Sekarang kita akan mencoba menggunakan nafas ujjayi. Tarik nafas panjang dan dalam. Kaitkan ujung lidahnya di langit-langit mulut atau belakang rongga gigi. Persempit pita glotis. Buang nafas ujjayi breath out. Ciptakan suara sengau saat ujjayi breath out. Inhale ujjayi breath in. Exhale ujjayi breath out. Inhale ujjayi breath in. Exhale, ya breath out. Sekali lagi, inhale, ya breath in. Exhale, ya breath out. Kembali ke nafas normal. Tetap fokus pada nafasnya. Fokuskan pikirannya dan nafasnya pada tubuh bagian kiri atau ida nadi. Rasakan keberadaan jari-jari kaki kirinya, telapak kaki, punggung kaki,
sampai ke pangkal paha, naik ke atas sampai ke pangkal ketiak, sampai ke jari-jari tangan kirinya. Konsentrasi pula pada tubuh bagian kanan, mulai dari jari-jari kaki sampai ke pangkal paha, jari-jari tangan sampai ke pangkal lengan atau ketiak. Sisi sebelah kiri dan kanannya tubuhnya rileks, duduk di atas matras, fokus pada tubuh dan nafas dan pikirannya, fokus pada tulang ekor. Rasakan tulang punggungnya memanjang mulai dari lumbar atau lower back pain, middle back, thoracic and upper back, cervical, tulang leher bagian belakang sampai ke ubun-ubun kepalanya. Rasakan ada kekuatan yang menarik ubun-ubunnya ke atas dan dirasa ruas demi ruas tulang belakangnya tegak lurus ke atas. Rileks wajahnya. Sekarang visualisasikan mulai dari jari-jari kakinya sampai ke pangkal paha, mulai dari jari-jari tangannya sampai ke pangkal lengan, mulai dari tulang ekor sampai ke ubun-ubunnya, mulai dari perut bagian bawah sampai ke dahinya. Seluruh anggota tubuhnya mulai dari sisi dan kanan, ida nadi, pinggalan nadi, dan susumna nadi, diam tanpa bergerak bagaikan patung di atas matras. Tetap bernafas. Sekarang tulis jari-jari tangannya, letakkan dua tangannya di depan dada, arahkan dagunya ke arah sternum dada. Sedap kita akan respect kepada tubuhnya, tubuh kita, kepada alam semesta, terutama kepada Sang Pencipta. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga praktis pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat buat kesadaran tubuhnya dan berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai, corongan badan ke depan, bye say namaste. Perlahan angkat badannya, buka kedua kelopak matanya. Tarik nafas, angkat dua tangan ke atas. Pegang pergelangan tangan kirinya, buang nafas, dorong telapak tangannya sisi ke sisi sebelah kanan. Ya, stretching bagian tubuh, sisi bagian kiri. Tarik nafas, angkat tangan ke atas. Pegang pergelangan tangan kanannya, buang nafas, dorong ke sisi sebelah kiri. Kembali tarik nafas, angkat tangan ke atas. Buang nafas ke sisi sebelah kanan. Tarik nafas kembali ke tengah. Buang nafas ke sisi sebelah kiri. Kembali tarik nafas bawa ke tengah. Buang nafas dorong ke sisi sebelah kanan, bertahan di sini. Ya, rasakan peregangan di tubuh sisi sebelah kirinya. Ya, kembali tarik nafas, angkat tangannya ke atas. Pegang pergelangan tangan kanannya, buang nafas ke sisi sebelah kiri, bertahan di sini. Nafasnya tidak ditahan, hanya gerakannya yang ditahan. Iya, kembali tarik nafas, angkat tangan ke atas. Buang nafas, tekuk sikunya. Iya, dorong sikunya ke arah dalam. Kembali tarik nafas, luruskan punggungnya. Buang nafas, dorong balik arah tangannya ke arah belakang. Iya, posisi tangannya jika dilihat dari samping, dorong sikunya. Kembali tarik nafas, angkat tangan ke atas. Buang nafas, siku sebelah kiri sekarang ditekan. Iya. Telapak tangannya menentuk punggung. Iya. Kembali tarik nafas, panjangkan punggungnya. Buang nafas kembali, dorong sikunya ke arah dalam. Kembali tarik nafas, angkat tangan ke atas. Buang nafas, putar pinggulnya ke sisi sebelah kanan. Iya. Usahakan tubuhnya tidak drop. Jika dari samping, tangannya spider saja, tidak terbelah belakang. Jadi punggungnya lurus ya, putar
pinggulnya yang diputar ke arah belakang. Balik tarik nafas, angkat tangan ke atas, buang nafas, putar pinggulnya ke sisi sebelah kiri. Kembali tarik nafas, angkat tangan ke atas, buang nafas, kembali putar pinggulnya ke sisi sebelah kanan. Kembali tarik nafas, angkat tangan ke atas, buang nafas, putar pinggulnya ke sisi sebelah kiri. Kembali tarik nafas, angkat tangan ke atas, buang nafas, putar pinggulnya ke sisi sebelah kanan, bertahan di sini. Dorong dadanya ke arah belakang, padanan boleh ke arah belakang jika bisa. Kembali tarik nafas, angkat tangan ke atas, buang nafas, putar pinggulnya ke sisi sebelah kiri, bertahan di sini. Ya, gerakannya yang bertahan, bukan nafasnya yang ditahan. Kembali tarik nafas, angkat dua tangan ke atas, buang nafas, kita langsung ke table push atau hold force. Ya, tangannya dibuka selebar bahu, kakinya selebar pinggul. Iya, punggungnya tidak rounding atau arching, flat back. Iya, tarik nafas, tendang kaki kanannya ke arah belakang, lurus. Tangan kirinya lurus ke depan. Buang nafas, siku ke arah lutut. Inhale, lurus tangan, lurus kaki. Exhale, siku ke arah lutut. Kembali inhale, lurus tangan, lurus kaki. Exhale, tekuk kaki belakang. Iya. Tangan kirinya flowing ke arah belakang. Iya. Pegang punggung kaki kanannya dengan tangan kirinya. Iya. Tarik nafas. Press tangannya, buang nafas, tendang kaki kanannya ke arah belakang. Bernafas di sini 5 4 3 2 Amin. Kembali tarik nafas, lurus tangan, lurus kaki. Buang nafas, kembali ke tengah. Iya. Sisi sebaliknya saya ke depan. Iya, tarik nafas, tendang kaki kirinya ke belakang, tangan kanannya lurus ke depan. Buang nafas, siku ke arah lutut. Inhale, lurus tangan, lurus kaki. Exhale, siku ke arah lutut. Inhale, lurus tangan, lurus kaki. Exhale, tepuk kaki kirinya. Tangan kanannya pegang punggung kaki kirinya. Inhale, press tangannya. Exhale, tendang kakinya ke arah atas. Bernafas di sini 5 4 3 2 and one. Kembali tarik nafas, lurus tangan, lurus kaki. Buang nafas, kembali ke tengah. Ya, boleh goyangkan pinggulnya ke sisi kiri dan kanan. Ya, bernafas di sini. Ya, kembali tarik nafas, press tangannya, angkat kedua lututnya, buang nafas, dorong pinggulnya ke arah atas. Posisinya masih jinjit. Ya, posisinya kakinya masih jinjit seperti ini. Iya. Jinjit. Perutnya nampak di paha. Iya, perlahan turun tumit kaki kiri, jinjit tumit kaki kanan secara bergantian. Sambil diatur nafasnya. Perlahan tarik nafas, press kedua, press tangan kanannya. Buang nafas, tangan kirinya pegang, boleh pegang lutut atau ankle atau pergelangan kaki kanannya. Iya. Pandangan ke arah samping kanan atau ke arah ketiak. Bernafas di sini. Mari tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas, kembali tarik nafas, turunkan telapak tangan kirinya, buang nafas. Sekarang tangan kanannya yang gantian pegang, boleh lutut atau pergelangan kaki kirinya dari sisi sebelah luar. Bernafas di sini, pandangan boleh ke arah ketiak atas atau ke arah samping kiri. Bernafas, kembali tarik nafas, turunkan telapak tangan kanannya, buang nafas, kembali ke adu muka Swanasana. Pandang ke depan, tarik nafas, melangkah kaki kanan depan di antara tangan. Kaki kiri depan, buang nafas, cium lututnya Uttanasana. Sekarang dari sini tarik nafas, tangan kirinya di tengah. Tangan kirinya di tengah. Iya. Tangan kirinya di tengah.
luruskan kaki kiri, tekuk kaki kanan, angkat tangan kanan ke atas. Iya. Buang nafas. Kembali turunkan, tarik nafas, tangan kanan turun, lurus kaki kanan, tekuk kaki kiri. Buang nafas, tangan kirinya angkat ke atas. Kembali tarik nafas, tangan kirinya turun, lurus kaki kiri, tekuk kaki kanan. Buang nafas, angkat tangan kanannya ke atas. Kembali tarik nafas, turun tangan kanan, lurus kaki kanan, tekuk kaki kiri. Buang nafas, angkat tangan kirinya ke atas. Kita akan tahan. Tarik nafas, turun tangan kiri, lurus ke kaki kiri, tekuk kaki kanan. Buang nafas, stay di sini. Iya. Buka lagi dadanya ke arah atas, padahal boleh ke arah atas. Iya. Kembali tarik nafas, turunkan tangan kanan, lurus kaki kanan, tekuk kaki kiri. Buang nafas, stay di sini. Iya. Kembali tarik nafas, turunkan tangan kirinya. Buang nafas, kembali cium lututnya, Uttanasana. Tarik nafas, luruskan punggungnya, angkat tangannya ke atas, Utvahastasana. Buang nafas, tangan depan dada, tangan di samping. Iya. Kita akan Sun Salutation. Ya, Surya Namaskara. Berdiri di ujung matras. Ya. Tarik nafas, tangan depan dada. Buang nafas, tangan di samping. Tarik nafas, angkat dua tangan ke atas. Ya, sedikit back bend, dorong hipnya ke arah depan, condongan tubuh ke belakang. Ya. Buang nafas, lipat tubuhnya ke depan, press kedua tangan di matras. Ya, tekuk lututnya yang option, yang jalan boleh lurus. Tarik nafas, melangkah kaki kanan jauh belakang, kaki kanan. Kaki kiri belakang, buang nafas, down dog push. Tarik nafas, condongan badan ke depan, plank push. Iya. Turunkan lututnya yang option. Buang nafas, jepit rusuknya, condongan badan depan, Chaturanga Dandasana. Tarik nafas, Bhujangasana. Buang nafas, pijakan bola-bola kaki, angkat pinggulnya, kembali ke Adho Mukha Svanasana. Bernafas di sini. Cek pondasi Adho Mukha Svanasana. Tangannya dibuka selebar bahu, kakinya selebar pinggul, sebar ke sebuah jari-jari tangannya. Tulang ekornya dorong ke atas ke arah langit-langit. Pastikan jari-jari kakinya lurus ke depan, tidak membuka ke samping atau ke arah dalam. Jika dirasa kedua kakinya belum bisa melapak di matras, cincit kedua tumitnya, dekatkan perutnya ke arah paha. Ya. Tulang ekornya dorong ke atas ke arah langit-langit. Pastikan ruas demi ruas tulang belakangnya lurus. Ya. Tidak rounding. Bernafas di sini. Pandangan ke depan, tarik nafas, kaki kanan melangkah ke depan. Boleh step by step, yang pemula, yang sudah biasa boleh langsung. Iya. Kaki kiri depan, buang nafas, cium lututnya, Uttanasana. Tarik nafas, luruskan punggungnya, tangan ke atas, Utvahastasana. Sedikit back bend, little back bend. Buang nafas, Tadasana, Samasthiti. Tarik nafas, angkat dua tangan ke atas. Dorong hipnya ke depan, sedikit back bend. Buang nafas, kembali lipat tubuhnya ke depan, cium lututnya, Uttanasana. Tarik nafas, tendang kaki kiri jauh belakang. Kaki kanan belakang, buang nafas, Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, jinjit tuh plank push. Yang option boleh turunkan lututnya. Buang nafas, Chaturanga Dandasana. Tarik nafas, kobra atau abdok. Kobra hipnya turun, abdok angkat. Iya. Buang nafas, pijakan bola-bola kakinya. Angkat bokongnya kembali ke Adho Mukha Svanasana. Kembali stay di sini, di maintain nafasnya. Kembali cek pondasi kedua telapak tangan dan kaki. Iya. Press ke sebelah jari-jari tangannya. Press kedua tumitnya atau jinjit kedua tumitnya.
Ya, pastikan lehernya tidak tension. Untuk memastikan lehernya tidak tension, miringkan lehernya ke kiri dan ke kanan. Sikunya microbend, sedikit ditekuk. Iya. Bernafas di sini, pandangan ke depan, tarik nafas, kaki kiri melangkah ke depan di antara tangan. Kaki kanan ke depan, buang nafas, cium lututnya, uttanasana. Tarik nafas, luruskan punggungnya, tangan ke atas, utvastasana. Sedikit back bend. Buang nafas, tangan depan dada, tangan di samping. Tarik nafas, angkat tangan ke atas, turunkan bokongnya, utkatasana, chair pose. Buang nafas, cium lututnya, uttanasana. Ardha Uttanasana, tarik nafas, boleh pegang tulang kering, pergelangan kaki atau ujung jari-jari tangannya di ujung matras. Buang nafas, tekuk lutut, press tangan di matras. Tarik nafas, melangkah kaki belakang, plank pose. Chaturanga, buang nafas. Cobra atau abdok, ambil nafas. Adho Mukha Svanasana, buang nafas. Pandangan depan, tarik nafas, kaki kanan depan di antara tangan. Buang nafas, kaki belakangnya serong 45 atau 60 derajat. Satukan dua tangan ke atas, to warrior one. Iya, warrior one. Buang nafas, turunkan dua tangan di matras. Tarik nafas, kaki kanan belakang plank pose. Buang nafas, chaturanga dandasana. Tarik nafas, cobra atau abdok. Buang nafas, kembali. Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, kaki kiri ke depan di antara tangan. Buang nafas, kaki belakangnya serong 45 atau 60 derajat. Satukan dua tangan ke atas. Kembali, warrior one. Buang nafas, turunkan dua tangan di matras. Tarik nafas, kaki kiri melangkah belakang plank. Buang nafas, chaturanga. Inhale, cobra atau abdok. Exhale, back into downward facing dog. Stay di sini. Di maintain nafasnya kembali. Gunakan nafas ujjayi atau dirga breathing. Nafasnya dari hidung. Dibuang lewat hidung. Bernafas. Tarik nafas jinjit. Buang nafas, tekuk lutut, pandang ke depan. Tarik nafas, melangkah, tuh melompat ke depan. Tu Ardha Uttanasana. Buang nafas, cium lututnya, Uttanasana. Tarik nafas, kembali ke Utkatasana, chair pose. Buang nafas, Tadasana. Samasthiti. Boleh breakdown sebentar. Ya, boleh lap-lap keringat. Kita akan lanjut di standing pose. Iya. Standing pose untuk kali ini. Ya. Tarik nafas, angkat dua tangan ke atas. Utvastasana, sedikit back bend. Buang nafas, lipat punya. Uttanasana. Tarik nafas, turunkan bokongnya. Iya, seperti kita duduk chair pose. Iya, bayangkan di belakang ada kursi. Iya. Perutnya nempel di paha dulu. Ya, pastikan perutnya nempel di paha. Pastikan kita seperti duduk. Stay di sini. Option 1, chair pose. Atau tangannya di paha. Option 2, atau tangan di pinggul. Atau angkat tangannya ke atas. Bernafas di sini. Ya, boleh lihat ke bawah. Pastikan jempol kakinya terlihat. Jika tidak terlihat jempol kakinya, dorong lututnya ke arah belakang. Dua nafas lagi. Buang nafas, cium lututnya, Uttanasana. Tarik nafas, kaki kanan melangkah ke belakang. Kaki kiri belakang, buang nafas, down dog pose. Tarik nafas, to plank pose. Iya. Buang nafas, chaturanga dandasana. Tarik nafas, cobra atau up dog. Buang nafas, kembali downward facing dog. Bernafas di sini. Di maintain nafasnya kembali, usahakan nafasnya tidak ditahan. Nafasnya mengalir dari hidung, dibuang lewat hidung. Pandang depan, tarik nafas, kaki kanan melangkah ke depan di antara tangan. Buang nafas.
napas, kaki belakangnya jinjit penuh. Iya. Tangannya spider seperti megang mangkok, kaki depannya tekuk. Iya. Antara lutut dengan ankle atau pergelangan kaki sejajar. Iya, stay di sini atau angkat tangannya. Angkat badannya, tangannya dipinggul. Iya. Kaki belakangnya lurus. Iya, puter lututnya ke arah dalam atau angkat tangannya ke atas. Stay di sini di alanasan. Tarik pusernya ke dalam, panjangkan punggungnya. Bernafas di high lunges. Buang nafas, turun ke batangan di mantras, mundur kaki kanan belakang tuh adu muka swanasana. Dimaintain nafasnya kembali. Sebelum kita balas kaki sebelah kiri, pandang depan, tarik nafas, kaki kiri melangkah ke depan di antara tangan. Buang nafas, cincit kaki belakangnya. Iya, kaki belakangnya cincit. Optionnya boleh stay di sini atau angkat badannya. Ya, kaki depannya tekuk lagi, kaki belakangnya lurus. Iya. Atau angkat tangannya ke atas. Bernafas di alanasan. Iya, panjangkan punggungnya. Diatur nafasnya. Satu nafas lagi. Buang nafas, turunkan tangan di matras, mundur kaki kiri belakang tuh adu muka swanasana. Bernafas di sini. Iya, turunkan lututnya. Silangkan kakinya. Dan luruskan kedua kakinya ke depan. Ya, kita akan di nafasana atau bokus. Ya. Kakinya ditepuk. Ya. Kakinya ditepuk. Ya. Tangannya di belakang pinggulnya, belakang bokongnya. Stay di sini. Ya. Option 1, angkat kedua kakinya. Ya, panjangkan punggungnya dulu. Angkat kedua kakinya. Boleh stay di sini. Tangannya bertemu pada matras. Kakinya poin. Ya. Atau pegang bawah lutut. Iya, stay di sini. Iya, tarik pusernya ke dalam atau core-nya harus diaktifkan atau luruskan kakinya. Iya. Jika bisa, boleh luruskan tangannya. Bernafas di sini. Iya. Nafasnya tidak ditahan. Satu nafas lagi. And release. Iya. Dari sini kita akan melakukan ambalan purvottanasana. Iya. Tangannya di belakang punggulnya. Iya. Kaki kanannya lurus, kaki kirinya lurus. Kaki kanannya ditekuk. Angkat pinggulnya. Iya. Stay di sini, pandangan ke arah ujung hidungnya. Iya, angkat hidungnya ke atas. Ganti kaki. Kaki kirinya tekuk, kaki kanannya lurus. Iya. Balik turun. Angkat bokongnya boleh. Iya, seperti ini. Ya. Atau luruskan kedua kakinya. Kedua kakinya lurus, press tangannya, telapak kakinya nempel. Iya. Hip-nya nempel. Dorong hip-nya ke arah atas. Buang nafas. Release. Iya, agak pegel di tangan ya. Iya, sekarang saya akan inversion seperti yang kemarin. Banyakan mungkin agak susah yang inversion. Ya, kembali tiduran. Ya, kembali tiduran. Dekatkan tumitnya ke arah bokong. Iya. Sekarang kita akan melakukan Karnabidasana. Karnabidasana bersama dengan shoulder stand tapi atau Sarvangasana tapi posisinya lututnya di samping tengah. Ya, option 1 Viparita Karani. Leg up the wall. Kaki kanannya angkat. Ganti kaki.
Dua-duanya boleh. Yang bisa ke arah belakang. Ke arah belakang. Iya. Dari sini yang mau lanjut boleh, sikunya ditekuk, telapak tangannya di belakang punggungnya. Iya. Angkat kaki kanannya ke atas. Poin. Secara bergantian. Kaki kirinya atau dua-duanya. Iya. Dari sini kita akan ke karna vidasana. Tekuk lututnya di samping telinga. Iya. Stay di sini. Interlace kedua tangannya, dorong ke arah matras. Iya, antara dagunya ke arah sternum dada. Jadi kedua lututnya di samping telinganya. Untuk bangunnya, rilis tangannya. Iya. Dari sini kita tengkurap. Tengkurap. Kita akan back bend di Danurasana atau Bopus. Iya, tangannya seperti spin push. Iya, spin push. Tekuk sikunya, siku tangan kirinya, tangan kanannya ke arah belakang. Iya, secara bergantian atau dua-duanya turunkan badannya. Iya, pegang angle kakinya atau punggung kakinya. Iya, inhale. Angkat badannya, tendang kakinya ke arah atas. Bernafas di sini, angkat dadanya lagi. Tendang kakinya, kakinya flexion. Dua nafas lagi, jangan tahan nafasnya. Buang nafas, rilis. Ya. Satu lagi, saya akan memberikan fish push atau mati asan. Ya, posisikan. Ya, letakkan press tangannya, dorong sikunya, angkat dadanya, ubun-ubunnya nempel di matras. Ya, seperti ini. Kakinya boleh ditekuk dulu, angkat kakinya ke atas. Kita satukan dua tangan, posisi tak kakinya point. Iya, pandangan searah ujung hidung, core-nya aktif. Iya, perlahan turun tangan, turun kaki, baru kepalanya, rilis. Iya, untuk bangunnya boleh miringkan tubuhnya ke kanan. Iya. Bisa? Oke, sekarang kaki kanan di depan dada. Oh, benar. Tepuk kaki kanan, kaki kirinya lurus ke depan. Iya. Dari samping seperti ini. Iya. Saya miring ke sana aja biar kelihatan. Kakinya seperti ini. Ya. Jika dari samping seperti ini. Jika dari depan seperti ini. Ya. Kakinya aktif ya. Ya, beri jarak sepalan tangan, lututnya lebih lebar. Ya, tarik nafas, angkat dua tangan ke atas, buang nafas, lipat tubuhnya ke depan. Boleh stay di sini. Iya, yang nyaman, putar tangannya ke arah belakang, punggung kakinya, punggung telapak tangannya di samping pinggulnya menghadap ke atas telapak tangannya atau kaitkan tangannya. Ya, pegang pergelangan tangannya. Jika dilihat dari samping seperti ini. Bernafas di sini. Marikyasana, satu. Kembali tarik nafas, rilis tangannya, angkat dua tangan ke atas, buang nafas, tangan di samping. Sekarang luruskan kaki kanan, ganti kaki. Iya, ganti kaki saya menghadap ke sini. Iya, biar kelihatan.
kaki kanannya aktif. Kaki kirinya ditekuk di samping lutut kaki kanan berjarak setengah. Lututnya agak ke samping. Mari tarik nafas, angkat dua tangan ke atas, panjangkan bulunya. Buang nafas, lipat tubuhnya ke depan. Boleh stay di sini atau putar tangannya ke arah belakang. Pastikan tangannya, sikunya mengait ke arah lutut. Ya, jangan di sini, tapi di atas lutut. Iya, yang bisa kaitkan tangannya. Iya, tendang kakinya, kaki kanannya ke arah luar. Kembali lipat tubuhnya ke depan. Stay di sini. Bernafas. Kembali tarik nafas, rilis. Angkat tangan ke atas. Buang nafas tangannya samping tubuhnya. Ya, dari sini luruskan kedua kakinya. Iya. Kakinya aktif. Ya, tarik nafas, angkat dua tangan ke atas, panjangkan punggungnya. Buang nafas, lipat tubuhnya ke depan. Iya. Boleh stay di sini. Iya. Perutnya nempel di paha. Usahakan punggungnya tidak rounding. Iya. Fokus pada perut. Iya, stay di sini. Yang bisa jalankan tangannya ke depan. Iya, sampai batas maksimal. Yang lebih nyaman lagi, kaitkan pergelangan tangannya, letakkan di cekungan kakinya. Ya, lipat tubuhnya ke depan and head down. Bernafas di Paschimottanasana. Kembali tarik nafas, rilis tangannya. Angkat tangannya ke atas. Buang nafas, tangan samping tubuhnya. Sekarang tepuk kaki kanan. Ya, silangkan kaki kiri disilangkan. Ya, jika dari samping seperti ini. Jika dari depan, kaki kanan ke samping, kaki kiri putar. Ya, saling berpangku antara lutut dengan lutut. Ya, tarik nafas, angkat dua tangan ke atas. Buang nafas, siku sebelah kirinya turun. Ya. Tangan kanannya yang ditepuk. Ya. Tarik nafas, angkat tangan ke atas, buang nafas, putar tangannya ke arah belakang. Ya. Yang bisa, tangan dengan tangan saling mengait. Ya. Jika tidak bisa, boleh pegang pergelangan, pegang kaosnya. Bernafas di sini. Kembali tarik nafas, rilis tangannya, angkat dua tangan ke atas. Buang nafas, tangan di samping tubuhnya, ganti kaki. Lurus kaki kanan, lurus kaki kiri. Ya. Kaki kiri ditepuk. Kaki kanannya putar, saling bertumbuh. Ya, tarik nafas, angkat dua tangan ke atas, buang nafas, siku kirinya turun. Ya, tepuk. Ya, tarik nafas, angkat tangan ke atas, buang nafas, putar tangan kanan ke arah belakang. Ya, bernafas di sini. Kembali rilis tangannya, kembali tarik nafas, angkat dua tangan ke atas, buang nafas. Tangannya di samping, luruskan kedua kakinya, boleh di shaking-shaking. Ya. Dari sini kita akan ketiduran, posisinya di Bujrasana. Iya, posisinya duduk di Bujrasana. Jika nyaman, lakukan Virasana. Jika Bujrasana duduk di antara kedua tumit, jika Virasana, iya, tumitnya dibuka lagi. Iya. Bokongnya di antara kedua tumitnya, perlahan lipat tubuhnya ke belakang. Iya, stay di sini. Yang nyaman boleh stay di sini saja. Yang kurang nyaman, yang nyaman boleh langsung tiduran. Iya, tangannya boleh ke atas atau pegang kedua sikunya. Bernafas di Supta Virasana. Ya. Bernafas di sini perlahan. Kembali angkat badannya. Sikunya tekan ke arah matras. Iya. Ini pertahanan. Ya, silangkan kakinya. Dan kembali tidurkan badannya. Ya, di sini. Kakinya dibuka selebar pinggul. Jari-jari tangannya menghadap ke atas. Tarik nafas panjang dan dalam.
Buang nafas, tutup kedua matanya. Tarik nafas panjang dan dalam kembungan perutnya. Buang nafas, kembiskan perutnya. Tarik nafas panjang dan dalam kembungan perutnya. Buang nafas, kembiskan perutnya. Sekali lagi, abdominal breathing. Tarik nafas panjang dan dalam kembungan perutnya. Buang nafas, kembiskan perutnya. Kembali ke nafas normal atau nafas natural. Kembali rilekskan tubuhnya, rilekskan badannya. Diatur kembali irama nafasnya, kembali ke nafas normal atau nafas natural. Usahakan tidak ada pengaturan nafas di sini. Biarkan nafasnya mengalir seirama degup jantungnya. Nafas normal. Rasakan tubuhnya rileks kembali. Rileks badannya. Rileks pikirannya. Jika dirasa ada anggota tubuhnya dirasa overstretch, tarik nafas panjang dan saat buang nafas arahkan nafasnya ke bagian tubuh yang dirasa overstretch. Lakukan beberapa tarikan nafas ke bagian dan saat buang nafas arahkan ke bagian yang dirasa overstretch tersebut. Rasakan tubuhnya rileks kembali, segar kembali, dan saat bangun nanti tubuhnya ringan bagaikan kapas. Rasakan seluruh anggota tubuhnya segar kembali, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Rasakan kedua kelopak matanya rileks, wajahnya rileks, bibirnya rileks, bahunya rileks, pergelangan tangannya rileks, paha, betis, pinggul juga rileks, pergelangan tangan kaki, telapak kaki dan jari-jari kakinya juga rileks. Rasakan tubuhnya menapak sempurna di atas matras, ringan bagaikan kapas. Tetap bernafas, usahakan tidak tertidur atau pikirannya mengembara ke luar sana. Tetap fokus pada nafas. Rileks tubuh, rileks nafas, rileks pikirannya. Kembali kesadaran tubuhnya, kembali diingat-ingat kembali keberadaan tubuhnya di dalam ruangan ini. Rasakan keberadaan benda-benda di sekeliling tubuhnya sesaat sebelum kita melakukan savasana ini. Diingat-ingat kembali gerakan lembut ke 10 jari-jari tangannya, 10 jari-jari kakinya. Sekarang rapatkan kedua kakinya, angkat dua tangan ke atas. Tarik nafas, lurus kaki, lurus tangan. Buang nafas, rilis. Tarik nafas, lurus tangan, lurus kaki. Buang nafas, rilis. Tarik nafas, lurus tangan, lurus kaki. Buang nafas, rilis. Keringkan tubuhnya ke sisi sebelah kanan, ya, sehingga siku kanan sebagai bantalan, tangan kiri di depan dada, masih dalam posisi matanya terpejam dengan bantuan tangan kirinya, kembali bangunkan badannya, kembali kita duduk bersila atau sitting sidasana sukhasana. Letakkan dua tangannya di atas lutut menghadap ke bawah, kembali panjangkan punggungnya, lengthen your spine. Arahkan dagunya ke arah stirum dadanya. Sampai di penghujung kelas kita,
basic yoga part kedua pada kesempatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kesegaran tubuhnya, menjadikan tubuhnya lebih sehat, lebih kuat. Sampai ketemu di lain kesempatan, satukan dua telapak tangannya di depan dada. Kita akhiri sesi yoga pada kesempatan kali ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Condongkan badan ke depan. Baishe namaste. Ya. Demikian basic yoga bagian kedua untuk pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan di konten-konten berikutnya. Namaste, bye-bye.